Lilian Asmara Agnesmo dan Adam Rosyadi tak pernah luput dari sorotan penggemar mereka di lini masa. Termasuk ketika Agnes bagikan sederet potret mesra dengan sang pujaan hati. Dalam unggahan tersebut, Agnes dan Adam menyempul senyum dalam berbagai momen. Salah satu momen di mana Agnes tampil anggun dalam balutan gaun dan Adam memakai jas, seolah mengingatkan hubungan mereka kian bergulir ke arah yang lebih serius. Berabah keseriusan keduanya, banyak anggapan mengemuka bahwa Agnes dan Adam telah mengikat hubungan lewat pertunangan. Namun Agnes seperti sadar dengan kemungkinan ini, buru-buru menegaskan lewat caption, "Sebelum kalian membuat asumsi, ini bukan pengumuman tunangan atau nikahan," ditulis sang penyanyi dalam bahasa Inggris. Cantik dan juga berpegang teguh pada pendirian, dan Nilar Riadi juga punya suara merdu yang nyaman di telinga para pendengarnya. Dan dalam waktu dekat, ia juga menjadi salah satu bintang tamu dalam musik festival bertajuk Pesta Pora 2023 yang digelar di Jakarta. Ada sebuah ketentuan menarik yang selalu diminta Danila pada penyelenggara acara setiap kali akan manggung. Bukan hal yang menyusahkan, Danila dan kru justru meminta disediakannya air galon setiap kali akan tampil. Di rider saya itu harus ada aqua galon ya, karena kita tidak pakai minuman botol kemasan, ini semua pada pakai tumbler, jadi itu yang sebetulnya lebih krusial daripada snack-snack yang lainnya gitu. Peraturan ini tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri, melainkan juga oleh semua kru. Lantaran pakai air galon, kru juga wajib membuat tumbler sendiri-sendiri. Ada hukuman yang diberikan jika ada salah satu anggota tim yang tidak membuat tumbler ketika akan manggung. Ya pasti mengurangi sampah botolnya juga, karena biasanya habis minum setengah atau satu beli siapa dibuang gitu aja. Jadi aku bilang semua yang ada di tim kesuksesan Danila wajib bawa tumbler, kalau enggak bayar 50.000 dan nanti uangnya diakumulasi untuk memberikan uang untuk shelter-shelter binatang.